di Indonesia yang tempatnya di kantor pusatnya di Metro Lampung itu sangat luar biasa. Begitu datang lihat progresnya dengan waktu yang singkat bisa menjadikan alumni itu langsung bekerja tanpa pendidikan yang lama. Ya, ada Pak siswa dari SMK 1 Seragi yang lanjut ke Indonesia. Ya, kebetulan tahun ini kita ada siswa yang masuk, ada dua siswa. Siapa aja Pak? Atas nama Wela dan Rohman. Mungkin kedepannya untuk tahun-tahun ke depan mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi, dan ID Indonesia mudah-mudahan support ke semua sekolah yang ada di Lampung, karena saya pikir ID Indonesia itu sangat bagus lah. Sangat bagus ya. Oke, baik. Kalau bisa untuk calon-calon kelas 12 yang lulus bisa lebih banyak lagi masuk ke ID Indonesia, baik secara kuantitas maupun kualitasnya, mudah-mudahan ID Indonesia.